Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada mbak paru-paru nawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Tori Channel. Oke, kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa tekan like-nya ya, dan tekan subscribe-nya, lalu tekan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasinya secara gratis. Oke, teman-teman ya, di sini saya ingin memberikan informasi lagi ya terkait Pi Network ya. Jadi di video saya sebelumnya saya mengupload daftar list ya, atau list daftar teman-teman pioner yang sudah melakukan registrasi ya, pemesanan mobil. Ada banyak sekali bervarian ya. Ada Fajero, ada Fortuner ya. Untuk apa namanya pemesanannya itu, yaitu di Bank Kaido Syariah ya, di mana Bank Kaido Syariah ini adalah dikelola oleh Bapak Muhammad Hasan. Alamatnya kurang lebihnya itu di Jawa Barat, ada juga cabangnya di Tangerang Selatan, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi teman-teman semuanya di Bank Kaido ini yang akan membantu proses pencairan ya, membantu proses pencairan dengan asumsi 100 US dollar per koin Pi. Nah, di Indonesia itu sudah ada yang akan siap menampung atau membantu proses pencairannya seperti itu, yaitu Bank Kaido Syariah, di mana nanti akan dibantu ya melalui pihak ketiga seperti itu, setelah sudah mainnya tentunya. Kalau sudah koin Pi sudah ada harganya di market tentunya. Namun di sini sangat fantastis sekali ya. Saya melihat sini sudah banyak sekali yang melakukan pemesanan ya, melakukan list pembelian mobil. Banyak sekali bervariannya. Ada di sini saya akan bacakan, ini sudah berapa ratus orang ya daftarnya. Ada pembelian Fortuner facelift, VRZ, TRZ 4x4 putih. Ada Pajero ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin melakukan pembelian mobil itu, kalau untuk Pajero itu dihargai 426 koin Pi ya, dan untuk Fortuner itu 372 koin Pi. Jadi teman-teman bisa membelinya dengan koin di Bank Kaido Syariah ini. Cuman kalau teman-teman untuk koin teman-teman semua langsung untuk membayar di Bank Kaido itu tidak bisa ya teman-teman. Tolong. 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 Gitu. Tolong banget. Nah, jadi prosesnya bukan seperti itu. Jadi Bank Kaido ini nanti yang akan melakukan membantu seperti itu untuk mencarikan pihak ketiga agar supaya koin teman-teman semua itu bisa cair, kemudian teman-teman membelinya dengan uang cash di Bank Kaido ini seperti itu. Dan teman-teman semua nanti bisa cek di deskripsi video ini ya, untuk list, untuk link pembelian pemesanannya di Bank Kaido Syariah ini, ada namanya Kaido Sunny Mobil untuk pembelian mobilnya. Dan Bank Kaido ini juga menawarkan tour ya seperti itu, umroh seperti itu ya. Sombong amat. Karena di sini banyak sekali yang diurus oleh Bank Kaido. Salah satunya untuk pembelian mobil seperti itu. Untuk pembelian mobil itu di Kaido Sunny Mobil. Jadi teman-teman nanti bisa cek di deskripsi video ini ya. Buat teman-teman yang ingin mencoba seperti itu untuk melakukan pembelian mobil, kemudian untuk pembukaan rekening juga di Bank Kaido ini, saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Silahkan cek di deskripsi video ini ya teman-teman. Cuman untuk pembukaan rekeningnya untuk sementara ditutup ya, kita menunggu mainnetnya seperti itu. Kita nunggu mainnetnya, koin Pi kita, kemudian nanti akan dibuka formulir pembukaan rekening Bank Kaido. Dan teman-teman semua bisa bergabung di grup ini ya, saya cantumkan linknya di deskripsi video ini. Buat teman-teman yang ingin penasaran, ingin melihat ya berapa banyak orang yang sudah memesan mobil ya, Pajero, Fortuner ya,
Saya sendiri juga sudah mencoba memesan seperti itu ya. Oke, teman-teman ya, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk berita kabar baik ini ya. Jadi di Indonesia sendiri itu yang sudah mendukung untuk penerimaan koin Pi ya, seperti itu adalah Bank Gaido ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir di Indonesia apakah koin Pi kita siapa yang akan membantu. Nah, inilah pertanyaannya. Koin Pi kita ini di Indonesia ini nanti kita bisa jual belikan ya, atau kita bisa pesan mobil seperti itu, seperti yang sudah terdaftar di sini banyak sekali teman-teman kita ya, dari Fortuner, Pajero banyak sekali nih ya, Fortuner, Pajero seperti ini ya, ada Expander juga, Expander Cross, macam-macam. Nah, teman-teman bisa cek saja nanti di deskripsi video ini, saya cantumkan linknya yang ingin bergabung di grup ini. Dan teman-teman juga yang ingin membuka rekening di Bank Gaido tapi untuk sementara belum dibuka, kemudian untuk gabung di grup ya, di grup Bank Gaido juga, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini, saya cantumkan linknya di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya teman-teman bisa cek saja di websitenya atau di link deskripsi video ini ya. Oke, itu aja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Lalu di-share ya kepada teman-teman semuanya, agar teman-teman semua banyak yang terbantu. Terima kasih seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.